Sumpah guys, kayaknya setiap kali gue jadi Eevee tuh gue selalu ditinggal sendirian di lane. Hey guys, it's Caperoni dan di video kali ini gue main sebagai Glaceon. Gue main build yang lama yang gue pernah main sebelum Critical Emblems di nerf, yaitu Critical Hit Glaceon dengan Ice Shard dan Icicle Sphere. Dan di video kali ini gue merasa ditarget dan dibully terus sama si Zoroark, sorry. Gue merasa ditarget dan dibully terus sama si Zoroark karena ya sebenarnya emang pantas sih jadi target Zoroark karena kan attacker yang paling low defense itu paling cocok jadi target untuk kayak assassin atau speedster di Pokemon Unite ya. Jadi gue gak nyalain Zoroarknya juga sih, cuman menurut gue karena gue sering ditarget gue jadi nggak seberguna itu di game ini, tapi hasilnya cukup mengagetkan gue juga sih. Untuk question of the day, kalian lebih suka moveset Glaceon yang mana? Let me know in the comments di bawah. Dan see you guys in the next video. Enjoy!